Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang energi panas. Setelah belajar ini nanti, harapannya kalian semua mengetahui sumber-sumber energi panas, kemudian sifat energi panas, dan manfaat energi panas. Yuk kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas energi panas. Dari mana saja sumber energi panas itu? Kemudian, apa saja sifat energi panas? Dan selanjutnya, kita cari apa saja manfaat energi panas. Yang pertama, energi panas bersumber dari matahari. Energi panas juga bersumber dari api. Energi panas juga bersumber dari listrik, gesekan, dan energi panas juga bisa berasal dari panas bumi. Berikutnya sifat energi panas. Yang pertama, dapat berpindah. Energi panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Ada tiga cara perpindahan energi panas, yaitu dengan cara radiasi, kemudian bisa berpindah dengan cara konduksi, dan konveksi. Sifat energi panas selanjutnya adalah energi panas dapat mengubah suhu, wujud, dan volume benda. Benda yang diberi energi panas akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan benda yang melepas energi panas akan mengalami penurunan suhu. Energi panas bisa mengubah wujud benda, contohnya ketika kita memasukkan air dalam freezer. Setelah beberapa waktu, air yang berbentuk cair itu akan berubah wujud menjadi es batu yang berwujud padat. Sifat energi panas selanjutnya, energi panas dapat membuat benda memuai. Pemuaian merupakan proses perubahan volume benda menjadi lebih besar. Jadi volume benda yang dipanaskan akan bertambah atau memuai. Sedangkan ketika didinginkan, volume benda tersebut akan menyusut. Demikian tadi sifat energi panas. Energi panas banyak kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. Dengan sifat energi panas yang dapat berpindah tempat, kita bisa memanfaatkan energi panas untuk menghangatkan tubuh. Contohnya kita bisa berjemur di bawah sinar matahari ketika kita merasa tubuh kita kedinginan. Manfaat sumber energi panas selanjutnya adalah untuk memasak. Kita bisa mendapatkan energi panas dari api untuk memasak semua bahan makanan menjadi makanan yang siap kita makan. Manfaat energi panas selanjutnya adalah untuk pemasangan rel kereta api. Karena energi panas memiliki sifat membuat benda memuai. Demikian tadi pembahasan tentang energi panas. Semoga menguatkan pemahaman kalian tentang energi panas. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.